Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu dusun di perbukitan di daerah Desa Tarisi, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap. Perbukitan ini dinamakan Gunung Bihbul. Untuk mencapai Bihbul, teman-teman semua bisa naik melalui gang di samping puskesmas lama Dusun Meluwung. Bisa juga dari Jalan Wanasari Kolot, sahabat bisa naik. Bersihna bagi ke tengah itu bi. Bersihna bagi ke tengah. Jalur pendakian dari Dusun Meluwung, Anda akan melewati jalan setapak dengan tingkat kemiringan kurang lebih 45 derajat. Duka, berita duka. Atu aja nih, suku masakuna. Tegak kota dia apa? Kotakan, kotakan sawah. Iya, kemana sih Indra? Jakarta. Maike. Tawarin bisa sinyal. Ya, udah pulang. Kelas berapa? Kelas 6, kelas 5. 5, 5. 4. 6. 6, paling gede. 4. Belum sekolah. Oh, 6. Wah, hebat. Bimba. Oh, Bimba. Ayo, Eo. Mau beli apa? Beli permen ya. Permen ya? Begitu Anda memasuki pemukiman penduduk, Anda akan disambut oleh keramahan warga sekitar. Nya panas gak karagi-karagi yang kak. Kadang-kadang iya kayak bapaknya datang gak karagi asak. Nambah deui, ditambah deui. Oh, emang kebeda deui di guplak. Oh beda. Namun diasakan di anukun kali tak ada. Rusak. Gula gelo. Iya. Anu arek mengkol kamar salikun gini kapas aja. Nah disini katonggo. Dikeruk.
campur aduk. Bu ayan rumunakan kurang lumbir. Oh. Jadi di. Enggak apa-apa. Aja nih. Bapak namun pas bapak namun. Tapi kan lalu tik juga lebih itu kan. Sok saha sok gede ember to sok dua tabuk ayo. Bos namareunan. Pak saha akina. Eta teh ai bapanan eta mah nyompokan teh mah sok lumpat. Lamun batur mah nu ngalah sulu apa nu nyadap karet tuh mah nyahoan teh. Cicing wae. Lempang deh, lempang biasa. Cuek. Apaleun cokan. Saparahat jam, Bu. Masak jam. Jam berapa tadi? Jam 8. Ah, tadi. Cenah jam 8. Oh, tadi ke jam 8. Bapaknya mangkat tadi itu kalandeuh nyadap di pareuman heula. Oh, pake di pareuman. Atuh da nungguan. Eta eta sih, Neng. Kok tugasna teu rapi-rapi di sekolahan? Cek mangkasin kan jam 5 ge asak engke geun. Mun di pirunan sate. Gula kan SMP ya. SMP. Wanarja. Cileneng. Mana rek? Kepala sekolahna saha ieu na? Saha? Bu Ani. Hah? Teu nyaho. Teu nyaho. Masa kepala sekolah? Oh, nya. Wali kelasna sih saha? Belum pernah masuk. Wali kelasna mah Pak Arif. Pak Arif. Masalahnya enggak belum pernah masuk sekolah. Belum pernah masuk ya. Kan sekolah sih. Kakarak isuk deui. Tadi maka dia nanya belum bolet, ayo bolet. Oh, tuh kan tadi. Tadi bawa nggak bawa bolet. Besok, nah, makanya dibilang besok lagi kesini lagi. Makan apa neng? Hah? Enak banget. Roti. Kamari ayam urang cikangkung, sama ayam burung. Ayo nangis. Mulai disariukan. Tuang minyak sedikit. Mau dikasih minyak. Kamu tuh pakai minyak pakai kelapa. Baru kelapa. Kasih apa sirepa lah pak? Gula merah menjadi komoditas di kampung ini. Nira kelapa atau orang sini menyebutnya dengan badeg menjadi bahan baku pembuatan gula merah. Bahasa di tempat ini masih bercampur. Untuk bahasa Ngapak dan bahasa Sunda masih mendominasi daerah Bibul ini. Rebutan. Ya, rebutan. Oh iya teman, di tempat ini banyak sekali anjing ya. Karena kebetulan daerah sini masih banyak babi hutan yang berkeliaran. Sehingga dengan adanya anjing, babi hutan tidak merusak tanaman warga. Oh iya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Nantikan terus video-video kami selanjutnya.